booster post resto version khusus untuk restoran, kafe, warkop, angkringan bisa menggunakan ini, aplikasi online ini bisa diakses via smartphone hingga tablet dalam kebutuhan untuk bertransaksi. Oke, kita lakukan login di sini. Ini adalah tampilan pada fitur smartphone. Kita lakukan login pada tablet ya. Tablet dari portable kita. Nah, tampilannya akan seperti ini. Menyesuaikan dengan device yang Anda pegang. Misalnya pada smartphone, maka tampilannya akan full smartphone. Dan pada tablet atau PC laptop, tampilannya akan seperti ini. Tersedia fitur menu untuk memasukkan menu makanan, data menu produk. Di sini kita bisa buka ya. Pada fitur menu ini ada database grup, kategori, dan menu jual. Pada laptop juga sama, pada tabletnya ada database ini. Selanjutnya ada fitur penjualan di sini. Kita bisa lakukan penjualan untuk melakukan penjualan. Kita bisa masukkan tanggal. Ini adalah tanggal berapa transaksi ini, misalnya hari ini. Kita masukkan tanggal 10, kita masukkan nama customer, misalnya Oin. Kemudian kita bisa masukkan nomor meja di sini atau keterangan lain. Bungkus atau GoFood, misalnya kita masukkan nomor meja 20. Seperti ini tampilan displaynya. Dan selanjutnya kita masuk pada pilihan menu. Menu untuk penjualan transaksi ya. Misalnya Japanet, kita masukkan, kita klik tambah di sini. Masukkan jumlahnya dulu. Misalnya 1, kita oke-kan. Dan di sini ada fitur diskon. Jika tambahkan bisa kita kasih diskon misal 100. Sebagai contoh. Kemudian ada fitur pembayaran di sini. Berapa nominal pembayarannya? Misal 34.900, pelanggan membayar dengan uang 50.000. Otomatis kembalian akan muncul pada fitur ini. Kemudian pilih order status. Lunas bill atau delivery, kita pilih lunas. Tipe pembayarannya cash credit atau online payment, misalnya kita pilih cash. Selanjutnya kita simpan transaksi dan kita bisa print di sini untuk melakukan print. Selanjutnya kita bisa klik order, di sini akan muncul jumlah atau list order ya. Di sini nomor ada bill, lunas, delivery. Jika untuk bill, untuk pelanggan yang ingin membayar, kita tinggal masuk ke action saja. Di sini kita bisa edit, bayar, print atau hapus. Print untuk print bill, kita edit. Jika pelanggan melakukan pembayaran, kita tinggal masukkan pembayaran di sini aja. Setelah itu kita bisa print untuk mencetak nota ya. Seperti itu. Kemudian ada fitur info. Di fitur info ini ada fitur user, website, online shop, ebook, video, dan chat untuk manual. Kemudian ada fitur office, back office admin. Di sini kita bisa cek stok, cek pembayaran, laporan profit, dan berbagai kebutuhan lain. Ada total pendapatan juga. Cek email secara langsung, cek website, buat notes atau kalkulator, tersedia pada fitur ini. Ini ada booster post resto solution yang sangat simpel untuk digunakan.